Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsikan macam mana saya bagi Omega Guard dekat anak saya setiap hari. Sekarang ni anak-anak semua baru lepas main badminton tadi. Sepatutnya dia dah makan Omega. Tapi sebab tadi busy sangat tak sempat bagi. So saya nak tunjuk macam mana saya bagi Omega kat dia. Siapa nak Omega Guard? Tengok. Semua suka Omega. Tapi lain-lain bukan semua sama cara makan dia kan. Ikut umur masing-masing. Okay, ambil seorang satu je. One only. Okay, kakak makan dulu. Nanti kejap. Baik kakak makan dulu. Bismillah. Semua tak sabar nak makan. Kakak makan dulu. Bismillah. Bismillah. Dia telan saja. Sedap. Ni dua ni suka kunyah. Dia special sikit dua-dua ni. Sedap. Aira? Aira makan. Macam mana rasa dia? Rasa dia macam ikan. Tapi sedap. Diorang ni, kalau katakan tertelan, tak sempat kunyah, dia memang akan menangis. So, better pastikan dia dapat kunyah betul-betul. Jangan sampai tertelan. Kalau tak, dia akan minta lagi. Okey, macam saya memang telan juga. Kita tak kuasa nak kunyah kan? Baik kita telan. Okey, itu je lah yang saya nak kongsikan. Cara kami bagi makan Omega Guard kepada anak-anak. Okey, sekian lupa saya. Jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.